your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Helmit Riza. Nah, teman-teman, setelah kemarin beberapa video saya membahas tentang cara pembuatan studio foto rumah ya teman-teman, yang seperti teman-teman bisa lihat di belakang kita ini menggunakan wall molding yang akan saya jadikan sebagai background foto di rumah nih teman-teman. Nah teman-teman, jadi background studio foto seperti di belakang ini terinspirasi dari background studio foto rumahan yang biasa dibuat orang untuk membuat usaha self foto studio teman-teman. Mungkin teman-teman udah ada yang dengar gimana usaha studio foto rumahan ya teman-teman. Nah jadi studio foto rumahan ini biasanya dilakukan oleh beberapa fotografer yang mau membuat studio di rumah, kemudian menggait beberapa peminat fotografi untuk melakukan foto di studio yang disediakan di dalam rumahnya sendiri nih teman-teman. Nah jadi di sini fotografernya akan menyiapkan beberapa peralatan untuk fotografi, misalnya dari kamera, dari lighting dan peralatan yang untuk studio foto lah teman-teman. Pokoknya lengkap di dalam studionya. Jadi dia menyewakan tempat sekalian memberikan pelayanan cetak foto langsung di tempat. Nah jadi biasanya itu akan dibanding dengan harga kisaran 100.000 ya teman-teman. Jadi untuk 100.000 itu kita bisa foto kira-kira 20 menitan dan kemudian mendapatkan semua hasil soft copy-nya dan kemudian mendapatkan juga dua cetakan foto nih teman-teman. Nah jadi teman-teman, kita akan bahas beberapa peralatan studio fotografi self foto studionya nih teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas ke yang pertama. Oke, jadi yang pertama tentunya kamera ya teman-teman. Di sini saya menggunakan kamera dari Canon, bukan pecinta Canon sih, tapi memang dari awal saya sering menggunakan ini. Walaupun dari awal saya belajar memang menggunakan Nikon ya teman-teman. Nggak menutup kemungkinan juga nanti mungkin akan berpindah ke Fuji atau ke Sony ya teman-teman. Nah, kemudian kita harus menyiapkan tripod teman-teman, tripod untuk menopang kamera jelas supaya kamera lebih steady di tempatnya, dan kemudian kita harus menyiapkan lighting teman-teman, beberapa peralatan lighting untuk pencahayaan yang baik di dalam studio foto. Dan kemudian kalau kita melakukan self photo studio tentunya kita harus menyiapkan sebuah layar ya teman-teman. Di sini mungkin paling kecil bisa 24 inch, jadi kita siapkan sebuah layar supaya klien atau pengguna fotografi itu melihat langsung fotonya. Kemudian kita juga menyiapkan remote shutter untuk memencet shutternya teman-teman. Jadi tidak perlu fotografer menunggu di tempat, jadi klien tinggal pencet tombol shutter untuk mendapatkan hasil fotonya nih teman-teman. Jadi tinggal memencet tombol shutter untuk menjepret fotonya nih teman-teman. Jadi tidak perlu fotografer lagi di lokasi. Nah kemudian kita perlu menyiapkan background teman-teman. Seperti yang saya siapkan di belakang ini, background yang estetik seperti ini ya teman-teman, dari wall molding. Bisa juga dari kertas dan juga bisa dari kain ya teman-teman. Nah jadi di sini kita juga perlu menyiapkan trigger ya teman-teman. Trigger untuk connect dari kamera ke lighting. Nah, kemudian terakhir teman-teman, kita perlu menyiapkan laptop dan printer. Jadi laptop di sini kita gunakan untuk menerima hasil foto dari kamera dan kemudian kita cetak di printer dan kemudian kita berikan ke klien nih teman-teman. Nah, jadi saya rasa itu aja perlengkapan untuk self photo studio ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Silakan klik tombol subscribe di bawah sini teman-teman. Oke, jadi sekian dari saya, Helmit Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.